Ganji. Caranya gimana caranya? Zen duluan. Gak apa-apa, saya gak mau logika terlalu logik. Oh iya gitu ya. Terakhir teman saya logika. Untung bilang ganda, jadi bisa-bisa cap-cip-cip yang mana yang benar akhirnya. Oke, selamat datang di acara kita kali ini. Acara apa nih? Acara Zencore. Kita ada versus-versusan gitu. Yoi. Ayo ya. Baru kali ini kita rival, Pak. Bisa temenan. Enggak. Rival. Kita ada battle Zencore nih, dan kita punya tamu yang spesial. Ada Tretan Muslim, tepuk tangan dong. Yoi. Dan juga ada artis papan atas. Weh, bawa ini dong. Destiny, Pak. Iya, kan. Typo dong, Anda. Weh, gila. Nyari ini. Salah ganteng nih, Tretan nih. Aduh, siap-siap ini di tes soal loh. Saya nyari kamera loh buat pose, mana cover, mana masker. Kamera ini nih, ini nih kameranya. Pose lu boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, buset. Lanjut, aman lah. Aman ya. Nah, Tretan sama Dustin bakal kita uji kemampuan fundamental skill. Kemampuan fundamental skill, apa sih bahasa gue? Fundamental skillnya nih, guys. Oke. Di Zencore, kalian tahu Zencore belum? Sudah tahu, tahu. Masa sih? Iya. Coba saya uji Zencore tuh apa? Zencore adalah tebak-tebakan. Dia latihan-latihan soal iya. Gitu. Betul. Okay. Betul. Tahu gak, Tin? Ada. Zencore itu dua bagian. Apa itu? Dia Zen, saya Core. Bisa ya, Bang. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Oh iya, dapetnya yang tadi disampaikan sama Dasin bakal jadi bel lu berdua nih. Iya, okay. Kan saya bilang. Yang jadi Zen siapa? Yeah, Zen. Lupainya Zen, lu Core berarti ya. Malik dah. Zen apa? Malik dah. Zen Malik. Lumayan. Malu sendiri. Lumayan. Zen Malik lumayan. Oke, oke. Okay. Nah, seperti yang udah lo lihat di layar kaca di depan lu, ada tiga nih. Menunya apa aja tuh? Nah, kita punya tiga lihat. Menu nih, Kak. Ada matematika, serba logik, sama bahasa Inggris ya, Kak. Ya. Susu soda aja. Nggak ada. Bukan. Boleh, kalau yang kuning. Apa? Kalau yang kuning apa itu? Belum kepikiran. Ini belum mau level berapa, Pak? Ada level berapa kan? Nah, itu kok langsung level 8. Udah tentuin di sini. Oh, karena kita dia levelnya ngacak-ngacak aja kita. Oh, random. Berarti kita dianggap pintar, Bro. Udah 18, Pak. Karena kita udah punya EKTP. Jangan khawatir tapi, guys. Kenapa? Udah punya EKTP. Itu level 18 karena udah punya EKTP. Oh iya, kalau udah deh. Karena 17 plus. Ayo. Lanjut aja. Lanjut. Nah, kita mulai aja di Zencore Battle kali ini, Tretan melawan Dustin. Yuk. Yuk. Siap ya? Yeah. Di sini ada waktunya, jangan lupa, lupa pencet bell juga, cuy. Oke. Okay. Siap. 1, 3, mulai. Coba kamu isi blank di bawah ini. Yoi. Ini yang saya isi. Emang blank. Yang blank ini. 154 bagi 3. Kor. Kor. Apa? D. D. Benar kan ini dia? C. C aku C. Salah. Ya udah nanti kita lihat pembahasan ya. Ah, udah jawab. 30 100. Siapa nih? Hasilnya 111. Ganji. Kor. Yaudah deh, A deh. Bener gak tuh? A kor. B. Lu catat dan nilainya orang belakang gak tahu. Ayo, setengah-setengah. Zen, aku kor, sebutin dulu. Tips. Jangan kerja kelompok. Coba ngeratif. Lu jangan kerja kelompok. Gimana sih? 290 dibagi 2. Berapa? Oh, dibagi ini? 100 dong harusnya dong. Masa iya? Bukan. Cepat. B. Zen. A. Coba B. Zen duluan. Oke, benar ya banyak. Coba lebih cepat lagi, 60 detik lagi nih. Enggak dapat. Gampang. Oh iya. Oh, ditambah. Eh, ini mah gampang. Kor. Ini B. Coba B. Oh aja. Masa dicoba. Oh, andai kan kita punya pecahan 1/10 okay. Sama 4/10. Mana yang nilainya lebih besar? Masa enggak tahu? Coba. Gua juga enggak tahu nih, gua lagi baca. Kor. Apa? Yang B. Coba. Di, coba. Caranya gimana caranya? Caranya harus nanti, ada caranya. Nanti kita bahas. Pembahasannya. Masih 30 detik lagi nih, 2 soal lagi, cuy. Guys, we are sama di WhatsApp ini simbol mesti diganti angka berapa ya? Berapa ini? Simbol ya? 0,7 sama dengan 4. Ini gue ikut lomba juga gak sih? 4, taruh. B, gak tahu jawabannya. Yang saya kor, C. Ya, kor. C. Enggak bisa ya orang satu ya. Untuk mempersembunyi persamaan di bawah ini simbol gampang nih, gampang. Itu, oh, apa sih? Nah ini rahasia yang harus kita isi, Pak. Betul, ini kode nih. Ribetnya gini, aduh. Eh,
sedikit pembahasan aja dulu ya. Coba nih, kita punya pembahasan. Oke. Okay. Nah, jadi kan lu salah di banyak soal nih. Iya. Nah, ini yang A, yang nomor 1 lu salah. Iya, mau jawab C, bro. Ini gak habis dibagi kan. Berarti benar tadi? Siapa yang benar? Itu salah, cok. Itu jawab 49. Mau lu bawa jawab C tadi? Mau yang enggak, aku mau jawab C. Oh, tapi dia duluan. Ya udah, gak apa-apa. Oh, ini mau tetap aja kan ya? Lebih gede yang duluan. Gak ada yang dapat poin kan? Nah, ini ada pembahasannya. Gitu, berarti bagus juga nih ya. Bagus, iya, bagus juga ya. Iya, iya. Coba yang nomor 4 coba cuy. Nah, nomor 4 kan tadi pada salah tuh. Iya, iya. Ini lebih terbuka daripada pembahasan rancangan APBD. Oh iya, lebih terbuka. Beda alasannya. Oke, lanjut. Tadi kan lu tanya tuh simbolnya apa, ya itu bebas aja sebenarnya. Lu tinggal isiin aja. Oh jadi lambangnya bisa apa aja? Bisa, kalau kata Sabda cemplungin aja tuh ke simbol apapun. Dan cocok pak, buat soal-soal nanti di Samsat pak. Buat psikotesnya diganti pakai bisa aplikasi. Bisa harapannya begitu bisa ya bisa Zenkor jadi Zamzat pakai Z salah lu Zamzat 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 oke okay. Oh itu cara kira-kira gitu ya. Cuma sebenarnya kalau lu jawab nggak tahu jawabannya udah pasti salah kan ya kan iya dia nanya perasaan iya berarti jujur ya iya udah gitu berarti jujur ya yang pertama yang tidak bisa dibagi ternyata benar ya benar tidak bisa dibagi oke okay. Bahasa yang dikeluar okay. Nah kita lihat tadi nih nilainya aduh kecil sekali ya anda 1 poin anda 2 poin ya pak ngapa ya pak ya hari ini itu udah lumayan bagi kita oh iya lumayan ya jadi belum panas juga pak ya. Sebelum kita masuk level selanjutnya nih gua denger lu julukannya Zero Logic nih. Nah, sesuai nih ada yang logic-logic kan. Ada nanti ada. Kita uji ya. Boleh. Ternyata si Dustin enggak zero. Tapi minus. Siapa tahu. Kita enggak tahu, kita enggak tahu. Kita uji ya. Nah, Anda maunya apa nih, Pak? Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris ya. Mau ya? Boleh. Oke. Dasi kan mukanya udah kayak bule nih. Bisa nggak nih? Banyak tenaga kerja asing. Betul. Coba nih pak, kata her and them itu harusnya dipakai sebagai bentuk objek dari kata apa sih? Aduh gampang cuy. Masalah. They. Zen ya. B. C. Lu C. C. Dia B. Coba. Ntar kan bisa dilihat pak. Sudah ada rekapannya. C. D. Dulu, tapi Zen duluan tadi. Kor. D. D. C. Yoi, 1 poin untuk Zen. Lanjut. Coba, dari berapa? Manakah yang salah? Nah coba, mana yang salah? Buram mata lu ya? Iya, bingung. A, kor, apa? C, D, aku D. Dustin C ya? C, pak. Dustin C. Salah, kamu D ya? Nanti kita lihat siapa yang benar ya. Tadi coba tim catat. Kamu lebih cepat. Coba terjemahin kata she ke bahasa Indonesia. She, C, C. Zenkor. Zen C. Ya, satu poin untuk Zen. Lanjut. Iya. Ada 60 detik lagi nih. Wallis. Zen duluan. B. Zen duluan. B. Lu telat lutin. Lu cepet lagi tin. Correct. Ini apa nih? Rangkaian kata menggunakan jenis pakaian dalam. Emang ini masalahnya pak. Kadang-kadang gambarnya nggak muncul. Oh, udah ya. Saya visioner. Ini bonus. Lu mau apa itu selalu? Kor. Apa lu? Ya. A. Lu apa? Tuh kan? Ya udah, boleh ya. Itu bonus sih, gak tahu. Bener, A tadi. Zen. D. D, benar nih. Oke, masih gampang. Cepet lagi dong, 27 detik lagi. You girl is so many. A, kor. Apa? Ya, A. Woi. Alasannya apa? Dia orang ngarang ini ya. Harus yang jelas, bro. Ini waktu, Pak. Ini lu sekarang nih, cepetan. The chosen one is being immature. A, kor. Kor. B. Ini kalau dilihat cukup sulit. Sulit atau panjang. Memang mudah ditebak? Gue lihat tuh nebak doang. Ngarang tuh. Enggak sesuai namanya yang ke Inggris-Inggrisan jadi agak pase. Total skor dulu nih. Yang bahasa Inggris Muslim atau Zen menang 4 poin dan Kor yo 3 poin ini. Dari berapa? Apa? Totalan tadi. Nanti totalannya terakhir ya. Saya enggak bangga loh lebih tinggi 1 poin dari dia. Harusnya 0 lah. Jangan jiru-jiru juga, Pak. Nah, nih, ini kita akan ini kan sangat beda. Menguji verbal logic. Raja logic nih. Oh. Ayo, Pak. Ya. Saya akan datang di sini, Pak. Verbal logic. Gini, Slim. Lu tahu, lu kalau sampai dia lebih tinggi tuh nggak iya nggak apa-apa ya. Saya nggak mau logika terlalu logik ke logika gitu ya. Terakhir teman saya logika sabar karena logika iya
religinya nggak ada. Iya. Gak apa-apa. Religi. Boleh silakan. Jadi kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Boleh. Lanjut Habib. Efek 10 masih gampang sih harusnya ya. Iya. Yuk jangan lupa belnya dimulai dari sekarang. Dina pintar membuang meja pintar. Pintar adalah. Zen. Yo, iya. Buram, Pak. Masa sih alasan lo? Ada pedagang yang ingin bertamasya ke Dubai. Binari ya sebenarnya. Rosi adalah pedagang. Enggak, Rosi orang mana? Pedagang apa? Itu orang Medan. Berdasarkan apakah kesimpulan pasti benar? Pasti. Gimana sih? Ada pedagang yang ingin bertamasya ke Dubai. Oh. Satu. Pedagang. Zen, pasti salah. Karena Rosi Tetan, kita lihat lagi ya nanti ya. Kemungkinan harus. Panju berangkat pukul 8 malam dan dia nyampe hutan UI pukul 8. Berapa lama waktu perjalanan? Zen. B. Yoi, pasti benar ya. Lah, kok ibu diketahui jangan terlalu banyak makan pentol. Pentolnya apa dulu? Apakah informasi dinilai benar atau salah? Masa ada pilihan embu? Ya dia, ya pilih ya. Orang Jawa nih. Ah, kor, cek lah. Cek. Tuh kan. Gokil lah ini lah. Kira dia makan pentol. Kemerdekaan meningkat sering dengan merujuk. Artinya sekarang. Kemerdekaan meningkat sering seiring terjadinya seiring dan terwujudnya perdamaian. Saat perdamaian diupayakan pemungkinan yang mungkin terjadi siapa? 45 detik lagi. ZA. ZA benar nggak? Pokoknya paling panjang. Itu kuncinya. Kuncinya itu. 30 detik lagi nih. Asbes ke meja mau crash cap. Kemeja kanvas twill, kemeja asbes 8 kali lebih halus dari kemeja mocker pep. Halusnya kemeja kanvas twill. Kor, yang B. Apa alasannya apa? Enggak, waktunya mau habis, ntar enggak kedapetan yang sama. Apa? Yang B. Ya. Ngarep nih. Ya. Diketahui Aldi ingin melihat hantu. Langsung jawab. Soalnya panjang banget lagi. Sirik ini. Yang C, Kor. Ini enggak salah, C. Salah lagi. Orang lu ngebaca apa nih? Jika belalang mengatur lalu lintas, maka harimau minum air galon. Gak masuk akal. Kor, B. Soalnya aja gak masuk akal. Memang gitu, Ustaz. Kalau dipencet tuh aturan pencet biar supaya soalnya ketuntas semua, Pak. Iya, makanya. Di waktu-waktu. Tadi menurut lu soalnya gimana? Kepanjangan? Iya, panjang. Panjang. Ada yang panjang banget ya. Ini karena kita lagi battle nih, jadi buru-buru. Nah itu, akhirnya kan untung bilang ganda, jadi bisa-bisa cap-cip-cip yang mana yang benar akhirnya itu yang dibilang. Nah itu gak benar tuh belajar handphone. Gak boleh bro. Gak ada cap-cip-cip tuh. Iya. Yang waktu. Beda lah. Nah, tapi setelah lo berdua melihat bentuk soal yang seperti ini, kira-kira nih, kalau ini kita berikan kepada orang-orang, dampaknya apa? Kerasa nggak dampaknya? Dampaknya sangat kerasa sih pastinya, karena ini soalnya bervariasi. Benar. Dan ini beneran menguji logika, gitu. Kerasa tadi ya? Kerasa. Apalagi ya tapi kita... Tapi karena sekali lagi, karena waktunya kita buru-buru, jadinya kadang kita skip. Mungkin kalau kita tenang, kita baca pelan-pelan, ini beneran ngelatih logika. Dan udah gitu Pak, effortnya kita untuk ngikutin ini karena di battle gini Pak. Iya. Jadi lebih kerasa, wah siapa duluan nih? Bukan hanya siapa duluan. Seru. Seru. Nah sebenarnya di ZenCore ini nih, lu bisa bikin grup nih. Ntar lu sama teman-teman lu di tim nih. Lu bikin grup isinya lu berdua atau sama teman lu. Iya, kelompok Zen, kelompok Core bisa juga. Nggak ada nama timnya sih ya. Bisa bikin nama grupnya, tapi ntar lu battle di situ siapa yang urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 17 Agustus pakai ini aja. Bisa, iyalah. Tapi mungkin saran buat tidak selamat. Soalnya mungkin lebih di Indonesiakan, lebih sesuai. Oh iya. Berapa jumlah koruptor? Masuknya di apa Pak IPS itu ya? Ada kita juga punya namanya Zen Practice. Nah, sekalian promosi nih, ada Zen Core. Aku juga ingin mendownload lebih banyak, Pak. Seperti itu, Pak. Zen. Dan Zen Practice ini ada di satu aplikasi namanya aplikasi Zenius. Iya benar. Zer. Kamu sih ngomong Zeniusnya. Zenius. Bahasa Arab ya? Gimana coba? Al-Genius. Gitu. Iya. Nah tapi ini kan levelnya ditentuin ya sama tim kita. Benar. Nah kalau lu download sendiri di handphone lu, itu adaptive learning nih cuy. Jadi dia beradaptasi aja. Lu bisa hanya ini, ya akan diuji situ terus. Oh iya. Nah lu cocok nih main gini nih verbal logic tuh. Iya. Biar kata orang lu 100 logic ya gak sih? Gitu, bisa menaikkan level juga ya. Betul. Aku tidak sabar ingin mendownload Genius, Justin. Orang-orang tua aku apanya aku sita aku download Genius.
mending belajar di sini. Wah, itu solusi yang baik, Bapak. Jangan pakai J, Pak. Beda lagi. Zenius. 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 Lebih baik pakai casual, Zenius yang membantu. Itu saja hanya di Zeni ya, teman-teman ya. Gitu ya. Lu udah tahu yang menang siapa? Ya. Jangan enggak usah digitu-gitu. Lu yang berkaca-kaca mata lu. Bukan berkaca-kaca gua. Bukan lu, okay, bukan. Bu. Yang menang adalah Zen. Tapi enggak terlalu jauh beda sih. Enggak terlalu jauh. Tidak bangga. Bahagia, scene 5 saya 9. Enggak apa-apa ya, Pak. Tapi sangat seru sekali, serius. Seru ya, serius ya. Variasi tadi. Kalau ajakin semua keluarga lu, rasain ntar adaptive learning-nya gimana. Lu enggak perlu takut lu dikasih soal susah kayak gini, Tim. Dan kalau salah, Bro, enggak ada yang mencubit. Enggak ada. Oh iya. Enggak ada sama sekali, Pak. Enggak ada. Enggak ada razia kuku. Enggak ada. Enggak ada razia rambut. Iya. Enggak ada tarik cambang. Enggak ada. Paling kuota habisnya. Pakai wifi dong. Wifi. Enggak. Mantap sekali. Iya, enggak ada jadwal piket. Baris ke kelas? Iya, enggak ada sih spidol. Memang Zenius lebih baik daripada apa? Enggak ada. Tidak ada. Mancing nih. Mancing. Mau channel ini bubar. Enggak, jangan dong. Terima kasih sudah datang. Orang boleh, orang corona. Kan udah prokes tuh, ada bacanya nih. Sudah mulai prokes loh. Kocang juga lu pindah Cil. Gitu aja teman-teman di rumah, seru banget ya. Kedatangan tamu, datang lagi dong sini. Boleh. Di saat otak lu sudah terupgrade, udah main Zen Core, fundamental skill saya udah cakep, kita main lagi sini, oke? Oke. Oke, thank you Tretan, thank you Dasin. Sampai jumpa lagi di Zen Core batas selanjutnya. Gue Uti, lu siapa? Indonesia negaraku. Zenius aplikasi. Iya, Zenius terbaik di sepanjang masa. Thank you guys.